Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi hampa semua dengan Cik Man dalam Cik Man DIY. Okey, seperti yang Cik Man bagi tahu dekat hampa, Cik Man akan tunjuk macam mana Cik Man buat jam menggunakan pipe PVC. Okey? Ni dia jam dia. Okey, hampa boleh tengok. Ini Cik Man saja buat-buat khas untuk CEO Batu. Yang mana kita pun tahu CEO Batu ni memang famous dalam TikTok. Okey. Jadi Cik Man buat khas yang ni untuk dia. Jadi CEO Batu kalau nak jam ni, mai ambil dekat rumah Cik Man. Dekat dia. Nak tahu alamat? Contact Cik Man. Nanti Cik Man bagi tahu rumah Cik Man dekat mana, CEO Batu boleh mai ambil. Jadi untuk hampa semua, tanpa melenggahkan masa, jom kita ke step macam mana untuk buat jam pipe PVC ni. Okey, bahan-bahan dia yang kita perlukan ni, pipe PVC besar ni, tak tahulah hampa nak dapat ke mana. Cik Man dapat ni pun dari kedai Dobi ni. Pipe ni, pipe terpakai. Okey. Yang ni kalau nak beli mahal, pipe besar ni. Pada-pada apalah, cari buat saiz kecil ke apa kan. Yang ni saiz dia 8, 8 inci. Nah, ni 8 inci. Dia punya saiz. Okey, ni Cik Man dah potong dah. Okey. Ukuran dia yang ni senang cerita habaq mai. Ukuran pembaris panjang ni. Oh, pun ni. Ukuran pembaris ni. Dia punya saiz. Okey. Cik Man letak pembaris ni. Cik Man letak macam ni. Lepas tu Cik Man garis. Garis, 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 garis. Dan yang ni potong guna gaji besi. Okey. Cik Man pakai gaji besi. Potong. Ni gaji dah. Okey. Gaji besi ni. Lepas tu pula, apa yang perlu adalah kita nak buat tapak dalam dia. Tapak dalam ni, kita akan potong kecil sikit sini. Tak lagi Cik Man tunjuk. Kita akan potong kecil. Kita akan bubuh dekat dalam ni. Okey, kita akan bubuh dekat bahagian dalam ni. Untuk apa? Untuk dia tahan. Tahan apa? Okey, tunggu sat. Cik Man tunjuk. Okey. Untuk dia tahan yang ni. Okey. Untuk dia tahan pipe ni. Pipe ni Cik Man bagi rata dengan Cik Man bakar, Cik Man bagi rata dia. Okey, pipe ni. Dan kita bukan nak ambil belah ni. Belah bakar dia. Ni yang Cik Man dah bakar. Okey, dia nampak macam kulit kayu. Ha, Cik Man bakar ni nampak macam kulit kayu kan? Ha, kita memang nak bagi nampak macam kulit kayu. Ha, memang dia akan nampak cantik lah lepas ni. Okey, bakar jadi macam ni. Macam mana nak bakar? Terpulang kat apa? Nak pakai dapur gas ke? Atau hangpa boleh tengok video Cik Man yang lama ni. Macam mana Cik Man tunjuk Cik Man bakar dia. Okey. Yang ni Cik Man tunjuk teknik bakar lah. Macam mana nak buat tu terpulang kat bawah. Okey. Cik Man bakar ni. Lepas tu kita akan guna jangka lukis. Okey. Ni jangka lukis kedai RM2. Jangka lukis. Dan kita ukur balik yang ni. Kita ukur balik yang ni. Kita bahagi dua. Dan kita buat dekat sini lah. Lepas ni kita akan potong. Kita potong bentuk bulat ni. Dan kita akan letak dekat sini. Dalam masa yang sama, kita akan tebuk tengah. Untuk kita masukkan ni. Cik Man ada beli jam punya motor. Motor jam ni. Kita akan pasangkan motor jam ni nanti. Dan kita akan hias dengan Lego ni. Lego anak Cik Man ni. Okey, nampak? Ni. Kita akan hias dengan Lego ni nanti. Apa yang hampa nampak kat sini, yang ni lakaran yang telah Cik Man buat mengikut ukuran. Ukuran bahagi dua dari hak bulat tadi ya. Ni. Kita buat jadikan bulat ni. Okey. Lepas ni kita akan tebuk sini, tebuk lubang dan kita akan potong ni. Dan dalam masa yang sama, macam Cik Mal kata tadi, kita yang ni, kita akan
ambil ukuran lebih kurang 1 cm. Okey, ukuran 1 cm, kita akan potong. Kita akan potong untuk kita, orang kata, lapik nanti yang ni. Okey, mula-mula kita akan dapat ukuran dulu. Ukuran berapa? 1 cm sini. Okey, nampak ah? Kita akan ambil ukuran 1 cm ni. Okey, siap dah lakaran dia ni. Okey, hangpa boleh tengok. Dan kita akan potong menggunakan gaji besi. Ingat, benda ni memang lambat untuk potong sebab kita potong ni potong manual. Okey, bila potong manual ni dia akan makan masa lah. Okey, siap dah kita potong ni. Lepas ni kita kena kerat pula lagi untuk kita masukkan dekat dalam dia punya tempat ahad besar tadi tu. Kita potong sikit lah. Okey, kita potong macam ni. Nampak? Okey, kita potong ni. Tak, kita ambil dia punya tu. Okey, macam mana yang Cik Man nak tunjuk pula. Okey, yang ni yang kita dah potong, yang besar. Yang ni akan duduk dekat dalam ni nanti. Okey, dia akan tahan yang kita akan buat tapak dia nanti. Dia akan tahan dekat sini. Okey, jadi kita akan ukur ni. Kita akan buang. Ni kita akan buang. Dan kita akan gam. Okey. Okey, ni kita dah potong lah. Kita akan masukkan balik. Nampak? Dia akan masuk elok macam tu. Dan kita akan gam dia nanti. Okey, ni gam 3 second. Yang ni beli dekat Mr. DIY. Kita gam. Ni, kita dah siap potong. Ni rupa dia. Okey. Jadi kita akan pasang kat sini. Macam ni ya. Senang je pasang. Okey, dia akan nampak macam tu. Yang ni pun Cik Man dah potong dah kecil-kecil. Okey, 4. Untuk apa? Okey, sebenarnya untuk yang ni. Nak bagi hangpa nampak. Nampak? Jadi kita akan susul lah. Macam ni, satu. Okey, sini satu. Okey, sini satu, sini satu. Ha, lebih kurang macam tu. Jadi, inilah kegunaan dia untuk buat tapak bagi lepa berdiri. Okey, kita akan bubuh tapak sini bagi lepa ni berdirilah. Kan, bila lepa berdiri macam tu, nampaklah cantik. Cik Man akan letak macam tu. Lepas tu Cik Man akan kepok naik. Jadi dia akan duduk diri sini. Okey, macam tu. Dia akan nampak cantik lah. Dalam masa yang sama, sekejap lagi kita akan tebuk untuk kita pasang dia punya jarum. Kan? Okey, dia akan nampak macam ni.
clear. Jadi kita akan step tebuk lubang. Lepas tu kita akan spray yang ni. Color apa yang elok, kita tengok lah. Mungkin color merah kot elok kan. Kita akan spray merah. Sekarang masa kita nak tebuk lubang. Okay, Cik Man guna dua jenis mata drill. Okay, ni satu untuk kita tebuk, satu lagi untuk kita perbesarkan. Untuk ikut saiz ni lah kan, takat mana nak masuk. Jadi yang ni kita akan masuk lepas ni. Apa-apa kita akan tebuk dulu. Pasang mata dulu. Okey. Ni titik yang dah buat ni untuk kita tebuk. Kita akan tebuk dia. Okey, kita dah tebuk. Jadi kita akan tukar mata. Okey, dah masuk dah. Cantik. Yang ni dah masuk, kita boleh skrukan dia. Okey. Bubuk lapik. Masukkan ni. Jadi kita skrukan dia. Okey, siap. Kita buat skru dia. Okey, sekarang ni kita nak bubuh tapak ni. Macam mana kita nak bubuh tapak ni? Okey. Dia lebih kurang macam ni lah. Cik Man buat ni lebih kurang je. Mula-mula letak dulu yang ni. Kita tengok mana sesuai. Okey, contoh sini. Sini. Lingkuplah Lego anak aku ni. Okey. Ini Cik Man tak ada ukuran tepat lah. Terus terang cakap, ni main hentam saja. Jangan tanya ukuran berapa, macam mana letak. Memang tak ada ukuran. Main agak-agak. Ha, style orang Malaysia agak-agak je. Okay, nampak lah macam tu. Okey, sekarang ni kita nak buat tapak dia. Di mana kita nak letak tapak dia nah? Jadi, letak bagi betul dulu. Rapat-rapat mungkin. Macam tu. Lepas tu kita tanda. Boleh lah, lebih kurang macam tu tanda. Dan tapak ni kita akan bakar, kita akan kepok dan kita akan letak dekat sini. Okey. Tutup tepi sat. Ni layuk-layuk. Okey, kepok dia macam tu. Biar sejuk. Okey, dah sejuk dia jadi macam ni lah. L macam tu. Jadi kita akan letak dekat sini. Kita akan letak macam tu. Kita akan gam. Dan kita akan letak yang ni dekat sini. Dan bukan letak saja noh, memang kita akan gam juga supaya dia tak lari. Okey, kita akan buat macam tu. Jadi jom kita buat dulu tapak dia banyak-banyak. Banyak apa-apa je pun.
Okey, kita akan gamkan dia. Okey, kita tengok ah, dia lekat dah ni. Okey, lekat dah. Jadi kita akan bubuh gam dekat sini. Dan kita akan letak dekat sini. Bagi dia berdiri sini. Nah. Dia akan berdiri macam tu nanti. Okey. Okey, untuk step ni kita akan melukis sikit. Bukan lukis lah, nak tulis lebih kurang. Kan? Okey, ni dah siap dah spray. Kering dah. Dan kita pasang. Masuk dah. Nak masuk jadi takut tu. Tekan pun. Okey. Macam mana? Nampak apa? Cantik. Kita pasang balik jarum. Hilang. Jarum pendek dulu. Okey. Jarum panjang. Jarum detik atau jarum saat. Okey. Kita pasang bateri belakang. Buka balik. Tak ada masalah. Okay, tengok sangkut lagi tak? Dah. Okey. Dah sangkut dah. Ni belakang ni pun kita potong sikit, panjang. Okey, jadi kita nak ganti yang ni. Kita nak pasang dengan jam hak baru kita buat tu. Jam IKEA kita buang, kita test jam baru. Tengok. Okey. Siap pasang. Jom tengok apa. Ha. Tu dia. Macam mana? Macam mana? Cantik eh? Okay, siap dah jam kita. Ni dia. Okey. Apa pendapat hangpa? Cantik? Berkenan? Boleh buat sendiri. Cik Ban dah tunjuk dah step-step, hangpa boleh buatlah. Okey. Jumpa lagi. Titik. Assalamualaikum.